Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ini adalah paket yang lumayan murah harganya. Jadi kita beli paket tuh nggak perlu yang harga-harga mahal, cuman kualitasnya memang juga sip lah pokoknya. Oke, teman-teman langsung saja ya. Nggak perlu panjang lebar, langsung saja kita buka aja lah paketnya apa isinya ini. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali masuk di channel Muiswa ini, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya, biar kita sama-sama bisa saling berbagi ilmu di channel ini. Oke, bagi yang sudah subscribe, yang selama ini mengikuti Muiswa channel, saya ucapkan terima kasih. Kita tetap saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman, kan? Karena kebetulan ini saya mendapatkan paket yang lumayan murah, tapi harganya maksudnya tapi kualitasnya menurut saya ini bagus, karena saya dulu pernah memakai alat seperti ini. Nah, teman-teman, ini dari mereknya. Maaf ya, ini bukan endorse atau suatu iklan atau apa, tapi inilah mereknya. Oke, Vokal Artis Wireless. Oke, teman-teman, langsung saja. Teman-teman mungkin penasaran berapa sih harganya, nanti akan saya kasih tunjuk harganya. Nah, yang penting kita cek dulu barangnya. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian, teman-teman? Ini barangnya. Mantap bukan? Kita lihat dari gambar luarnya. Langsung saja kita buka isinya seperti apa. Dan ini isinya, teman-teman. Nah, ini ada mic. Nah, ini mic-nya. Keren, mantul betul, teman-teman. Nah, ini ya, ini mic-nya. Ini bisa teman-teman perhatikan, dan ini satu lagi. Nah, ini teman-teman ya. Oke, lumayan mantap betul. Nah, baterainya menggunakan dua baterai 1,5 volt, isinya 2 biji baterainya sini. Oke, nanti kita isi baterainya. Sekarang kita buka lagi apa aja sih yang didapat dari kotak ini tadi atau box ini tadi. Nah, ini radionya, teman-teman. Nah, radio wirelessnya ini seperti ini. Tatat, mantap, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman masih penasaran ya berapa harganya. Oke, nanti di apa nanti saya kasih tahu lah berapa harganya. Pokoknya intinya saran saya atau rekomendasi dari saya, beli aja lah mic wireless yang seperti ini. Serius, ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua pecinta elektronik, khususnya di bidang audio atau musik bahasanya. Oke, kita lihat lagi apa saja ini. Nah, ini kita mendapatkan baterai 4 buah. Nah, ini 4 buah baterai, dan ini soketnya dari sini ya. Belakang sini audio outputnya ke mixer atau ke powernya. Nah, oke, ini ya, saya singkirkan dulu kotaknya. Ini barangnya, dan ini buku panduannya. Nah, ini teman-teman ya, speknya seperti apa nanti kita bahas. Sekarang kita singkirkan dulu kotaknya. Ini teman-teman ya. Nah, ini kita lihat dulu speknya. Nah, untuk spesifikasi sistemnya, ini responnya lumayan tinggi ya, 220 sampai 270 mHz. Nah, itu udah mantep kali. Ini biasanya kalau yang model seperti ini, dia daya pekanya itu sampai sekitar 30-40 meter. Ini saya udah pernah buktikan sendiri yang model seperti ini. Terus untuk apa DC radionya ini 15 volt ya. Kalau kita bisa, kalau memang nggak bisa langsung kita colokkan listrik, nggak ada listrik, kita bisa dirombak dari dalam sini, cuma menggunakan baterai yang 15 volt ya, teman-teman. Tapi nggak perlu karena ini udah ada soketnya, udah lengkap. Nah, terus mikrofon gagang. Nah, ini panjangnya sekitar berapa ini? Ini untuk
panjangnya sekitar 25 cm ini teman-teman ya. Nah, ini pegang udah pas sekali, enak kali lah pokoknya. Terus di sini pun dia dilengkapi LED lampu powernya, LED lampu sinyalnya, LED LED lampu sinyal ada dua dia teman-teman. Nah, ini ya untuk power, untuk LED ya teman-teman. Nah, untuk volumenya pun untuk setiap mic dia ada masing-masing. Ini volume 1, volume 2 nya dia setiap mikrofon ini dia menggunakan volume masing-masing. Jadi nggak perlu istilahnya kita nggak khawatir nanti yang satu mic-nya kebetulan agak ketinggian, terus yang satu agak kerendahan, atau kadang kalau yang sistemnya volumenya sama, dia tuh disetel satu volume itu suaranya berbeda. Makanya di sini untuk produk ini dia ada dua. Nah, itu kita lebih nyaman atau lebih enjoy lah untuk menggunakannya. Nah, terus untuk apa lagi ini? Kepala mic-nya, mikrofon genggak, kepala mic, lampu LED. Tadi di sini pun ada lampunya juga ya, teman-teman. Ini ada lampu LED-nya. Jadi di sini nih, ini tombol on off-nya ada lampu LED-nya di sini. Nah, itu saja teman-teman. Terus berapa kira-kira harganya? Nah, ini yang jadi pertanyaannya, teman-teman. Ini asal tahu teman-teman, ini harganya cuma 260.000. Itu saya udah bayar beserta ongkirnya. Nah, itu yang membuat penasaran teman-teman. Jadi kita nggak perlu lah beli mic yang harganya sampai 1 juta atau 500 atau 600 ke atas lah intinya. Sedangkan kita untuk di rumahan, terkecuali kita memang untuk outdoor, untuk hajatan-hajatan besar, kita menggunakan yang seperti itu. Cuman kalau rekomendasi saya atau saran saya, kalau untuk sekedar rumahan pakai aja yang ini. Ini sangat murah menurut saya, dan speknya atau kualitasnya pun bagus. Nah, mungkin teman-teman penasaran, oke langsung sajalah kita coba aja, kita tes bagaimana sih daya responnya dari mic ini dan suaranya seperti apa. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita masukkan dulu baterainya ini. Saya skip aja lah teman-teman ya, biar agak cepat ya. Ini teman-teman sudah terpasang semua, langsung saja ya kita colokkan, kita tes suaranya. Oke, ikuti terus teman-teman. Oke teman-teman, ini ya, ini langsung saja kita colokkan di sini, di soketnya kita colokkan di sini. Nah, sini ini teman-teman. Sip. Nah, ini udah lampunya udah nyala, lampu powernya teman-teman. Nah, ini ya, ini udah nyala. Sekarang tinggal kita gabungkan yang dari belakang sini teman-teman. Nah, ini kita balik dulu. Nah, ini kita colokkan di sini, lalu kita sambungkan ke sini mixer yang ini teman-teman. Nah, saya menggunakan mixer yang level 1 ini. Nah, oke, sekarang tinggal kita hidupkan powernya ya teman-teman. Ini saya pun menggunakan power kecil, power rakitan sendiri. Kita hidupkan dulu. Nah, ini udah nyala. Lalu kita hidupkan mixernya. Nah, udah dengar ya teman-teman suaranya. Nah, sip. Sekarang kita coba kita tes yang mic yang satu ini. Oke. Kita hidupkan dulu. Volume kita naikkan. Nah, ini ya. Baru kita hidupkan ke atas. Nah, udah dengar kan teman-teman? Mantap betul suaranya. Cik sedu dua, cik sedu. Ini sedu dua, cik sedu. Luar biasa. Suaranya sangat peka teman-teman, sangat respon ya, sangat sensitif. Kita ulang lagi. Cik sedu dua, cik dicoba sedu sedu dua. Sekarang kita coba mic yang satunya lagi ya teman-teman, yang ini, yang biru apa hijau ini, biru ini ya teman-teman ya. Nah, ini lampu sini langsung hidup nih teman-teman ya.
Nih, lampu yang sini hidup. Kalau kita matikan, mati. Kalau yang ini yang kita hidupkan, nah ini yang hidup sebelah sini. Jadi kalau dua-duanya dihidupkan, dua lampu hidup dia. Nah, oke, teman-teman. Mantap kan? Nah, sekarang kita coba yang biru tadi. Nah, ini kita kecilkan sedikit volumenya. Baru kita coba. Cik, satu, dua. Cik, satu. Satu, dua. Cik, dicoba. Oke, teman-teman ya. Luar biasa ini memang. Ini saran, ini rekomendasi dari saya, teman-teman. 260.000, teman-teman. Nggak perlu beli yang mahal-mahal. Dan ini saya akan coba dengan jarak sekitar 30 meter jauh kali tempatnya masalahnya, teman-teman. Daripada apa istilahnya nggak kelihatan gambarnya. Oke lah, langsung saja saya tes agak jauh ya, teman-teman. Saya tinggal di sini cuman HP-nya apa kameranya ya, teman-teman. Karena ini kebetulan saya sendirian. Oke teman-teman ya, itu tadi saya menggunakan jarak sekitar 20 atau 15 meter sampai saya lari-lari nih teman-teman. Oke, mungkin itu dulu, itu saja ya teman-teman. Rekomendasi dari saya sesama pecinta elektronik yang statusnya untuk power rumahan. Saran saya beli aja lah merek seperti ini. Nanti kalau teman-teman bingung, biar saya cantumkan linknya. Bukan saya ada endorse dari satu perusahaan, enggak. Saya sekedar ngasih saran ke teman-teman bahwasanya kita enggak perlu beli alat elektronik yang mahal-mahal. Toh kualitasnya enggak kalah dari yang harga mahal. Oke. Sampai di sini saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah ngikutin Muiswa Channel, dan buat teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya teman-teman, agar kita selalu bisa berbagi pengalaman atau ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Oke, salam dari Muiswa. Selamat berjumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih.